kecil kita di wilayah air. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat 18. Injil Lukas pasal 3 ayat ke-7 sampai dengan ayat yang ke-18. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya kamu melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, 'Abraham adalah bapa kami,' karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai dua helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya.